Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami BLP Karya. Hari ini kita akan mereview pemasangan kanopi Cordoba 2 yang telah kami kerjakan beberapa waktu lalu. Seperti yang kita lihat, perbedaan kanopi Cordoba 1 dengan kanopi Cordoba 2 yang sekarang adalah terletak pada profil penutup kaki atap dan talang air. Coba kita lihat dari sebelah kanan atau samping. Nah, profil ini menggunakan bahan hologalvanis 36, 15, 15, dan 33. Seperti ini dia penampakannya. Kita lihat dari belakang. Untuk rangka dalam, kita menggunakan hologalvanis 4x8. Ketebalan kombinasi 0,8 dan 0,9. Oke, kita lihat dari sisi sebelahnya. Sisi sebelah kiri, sama profil penutup kaki atapnya. Setelah rangka 48, kita menggunakan rangka 36. Setelahnya baru 15-15 dan paling atas 33. Ini penampakan dari sebelah kiri. Oke, kalau penampakan dari depan, kita lihat sama-sama. Untuk pembuangannya, kita sesuaikan saja. Boleh 1 atau 2. Kali ini pembuangan kita menggunakan paralon atau pipa paralon berbahan dasar PVC dengan besaran 3 cm. Nah, ini sudah terpasang. Sudah terpasang atapnya dan sudah dicat. Kita lihat dari bagian depan, catnya berwarna putih. Oke, kita lihat, kita zoom lagi. Baik, kita lihat paralonnya tadi, PVC-nya tadi. Nah, ini mereknya bebas saja, menggunakan 3 inch. Oke, kita lihat ke bawah. Kita lihat dari sebelah samping. Baik, kita dekatkan kamera kita dulu. Oke. Teman-teman pasti bertanya, atap apa yang digunakan? Jadi, kita menggunakan atap dengan merek Solar Top Solid, ketebalan 3 mm. Solar Top Solid ini harganya bervariasi setiap daerah. Nanti teman-teman langsung tanya ke distributor terdekat. Nah, untuk rangka kanopi ini berbeda dengan kanopi Cordoba pada umumnya. Rangka kanopi Solar Top Solid ini besaran lebarnya 60 cm kali 60 cm. Karena lebar atap ini adalah 120 cm. Kenapa kita bikin rapat? Kekurangan atap ini ketika panas dia akan memuai sehingga atapnya akan melengkung. Oleh karena itu kita bikin rangka yang agak kecil biar tidak kelihatan dari bawah. Tapi teman-teman jangan khawatir. Atap ini kalau sudah cuaca dingin, dia akan kembali ke bentuk yang normal, yaitu rata lagi. Oke, ini dia. Nah, untuk rangka depan dan kiri kanan besinya, usahakan yang tebal.